Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menilai bahwa partai politik di parlemen bisa menyampaikan pendapatnya mengenai wacana mengubah sistem pemilu proporsional pada sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi, di mana dalam sidang di Mahkamah Konstitusi nantinya akan mendengarkan pendapat dari pemerintah dan DPR, sehingga sejumlah fraksi yang ada di parlemen dapat menyampaikan pandangannya tersebut melalui pendapat dari DPR. Ya, saya pikir partai-partai yang ada di DPR yang tetap ingin proporsional terbuka itu kemudian bisa urun pendapat dalam menyampaikan pendapat di DPR di sidang MK. Itu kan ada pendapat DPR, pendapat pemerintah. Nah, nanti pendapat DPR itu kan bisa kemudian pendapat dari fraksi-fraksi akan disampaikan dalam sidang MK. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV.